Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syahrul Rajab. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit nostalgia ya, dengan game PS2 ini. Jadi kita akan main game PS2 di PS2 Slim ya. Ini PS2 Slim seri terakhir ya, seri 9 yang sangat bagus sekali ya, mesin yang sangat bagus dan kuat untuk seri terakhir ini, seri 9 ya, seri 9 kita akan memainkannya di PS2 Slim dan tentu saja di TV LED ya, untuk nostalgia game PS2 ini. Jadi seperti apa cara mainnya, langsung saja kita simak langkah-langkahnya. Oke, kita langsung sambung-sambungkan dulu ya perlengkapannya, yaitu pertama kali kita sambungkan kabel power ke PS2 nya ya, harus benar seperti ini ya, untuk kabel power dari PS2 Slim seri 2 ini. Jadi tanpa adaptor ya, untuk seri 9 ini ya, PS2 seri. Nah, ini saya kemudian pakai kabel komponen ya, biasanya kan kabel RCA, kabel komponen ya, kabel komponen seperti ini ya. Jika kalian punya PS2 to HDMI, lebih bagus lagi, nanti bisa disambungkan ya, karena ini saya memainkannya di TV LED ya, yang support komponen ya, yang support kabel komponen. Nah, ini ya, seperti ini kabel komponen, ada 5 colokannya seperti ini, nanti disambungkan ke TV-nya ya, untuk kabel komponennya seperti ini. Jadi bukan kabel RCA yang cuman 3 ya, merah, putih, kuning, ini ada banyak seperti ini kabel komponen, karena TV LED yang saya miliki masih support kabel komponen. Nah, selanjutnya ini adalah stick atau controller PS2 original ya, ini ya original mesin. Oke, kita sambungkan juga stick atau controller PS2 nya seperti ini ya. Oke, nah, sudah semuanya sudah tersambung. Nah, jika kalian punya memory card juga silakan sambungkan ya, untuk menyimpan data game kalian ya di memory card 8 MB saja ya, 8 MB saja. Jika sudah tersambung kabel-kabelnya ke PS2 nya selanjutnya kita sambungkan kabel komponen ke TV LED nya jangan sampai salah ya, jika salah satu saja yang salah maka tidak akan tersambung nantinya ya, tidak akan tampil gambarnya seperti itu. Selanjutnya kita langsung koneksikan ya kabel power PS2 nya ke stop kontak seperti ini. Oke, langkah selanjutnya lagi yaitu, nah, kita persiapkan game ya, kaset game atau DVD game PS2 nya. Oke, pertama kita coba dulu game Resident Evil 4 ya, itu salah satu game terbaik di PS2 ya. Oke, kita langsung masukkan saja gamenya ya ke PS2 Slim ini seri 9 ya, seri terakhir PS2 ya.
Oke, jika sudah langsung kita nyalakan power PS2-nya ya. Sebelumnya kan merah, nanti sampai berwarna hijau atau kuning seperti ini berarti sudah menyala ya PS2-nya. Selanjutnya kita nyalakan televisinya ya. Ini televisi LED merek Samsung. Nah, kemudian kita atur programnya. Di sini ada pilihannya. Kita pilih yang komponen ya. Sambungan komponen seperti ini. Nah, nanti sampai tersambung seperti ini, kita bisa atur videonya, terserah kita ya, dimaksimalkan. Videonya bisa kita atur agar grafiknya lebih baik. Kita coba saja gamenya Resident Evil 4 ini. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón. Sorry to have bothered. Oke, kita coba ganti game selanjutnya ya. Nah, di sini kita ganti game WWE Smackdown Here Come the Fiend ya. Nah, ini ya game Smackdown terbaik di PS2 kalau menurut saya. Thank you.
turun dari mana? Oke ya, itulah gameplaynya ya. Baik, demikianlah cara main game PS2 di PS2 Slim dan TV Layar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.